قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. Kita lanjut pembahasan sesi keberapa sekarang? 7. Bahasan ke-45. Bahasan ke-45. Judulnya Al-Qur'an lil ahya la lil amwat. Al-Qur'an itu untuk orang yang hidup, bukan untuk orang yang sudah mati. Baca. Allah berfirman, "Ini adalah sebuah kitab yang kami turunkan kepadamu yang penuh dengan berkah, supaya mereka mau memperhatikan ayat-ayatnya dan supaya orang-orang yang mempunyai pikiran mendapatkan pelajaran darinya." Quran surah Sad ayat 29. Dahulu para sahabat berlomba-lomba melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Al-Qur'an dan meninggalkan segala yang dilarangnya, sehingga mereka pun menjadi orang-orang berbahagia baik di dunia maupun akhirat. Berbeda dengan kaum muslimin dewasa ini, mereka meninggalkan ajaran-ajaran Al-Qur'an. Al-Qur'an hanya dibaca ketika bertakziah kepada orang-orang yang sudah mati. Dalam kondisi semacam itu, maka mereka pun menjadi hina dan berpecah belah. Allah berfirman, berkatalah Rasul, wahai Tuhanku, sesungguhnya kaumku menjadikan Al-Qur'an sebagai sesuatu yang tidak mendapatkan perhatian sedikit pun. Ya, Allah berfirman, kitabun anzalnahu ilaika mubarakun liyadabbaru ayati wa liyatadzakkaru ulul albab. Ini adalah sebuah kitab yang kami turunkan kepadamu. Al-Qur'an itu penuh dengan berkah. Berkah itu punya dua makna. Kalau disebut berkah, ada dua makna. Satu, kebaikannya ada. Subutul khair. Yang kedua, kebaikannya bertambah. Ziyadatul khair. Berkah punya dua makna. Satu, kebaikannya ada. Dua, kebaikannya itu bertambah. Nah, lalu lihat di sini dikatakan dalam ayat Al-Qur'an itu diturunkan supaya kita bisa tadabbur dan supaya kita bisa memikirkan apa yang ada dalam Al-Qur'an tadi. Berarti tujuan Al-Qur'an itu diturunkan bukan hanya dibaca saja, namun untuk tadabbur, merenungkan ayat-ayat yang ada. Dan faktor yang menyebabkan kita merenungkan ayat-ayat yang ada adalah pahami dulu ayat tersebut. Dan jalan memahami paling bagus adalah kalau kita membuka kitab-kitab tafsir. Membuka kitab apa? Tafsir. Nah, dahulu para sahabat belum melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Al-Qur'an. Mereka itu tidak lampaui 10 ayat dulu sebelum pahami lalu amalkan dan meninggalkan segala yang dilarangnya, sehingga mereka pun menjadi orang-orang yang berbahagia baik di dunia maupun di akhirat. Berbeda dengan kaum muslimin saat ini, mereka kalau ziarah, kalau takziah, itu baru Al-Qur'an dibaca untuk orang mati. Jadi ngertinya baca Al-Qur'an itu kalau ada orang mati saja, ada yang meninggal dunia saja, itu kata Syekh Muhammad bin Jamil Zainu. Ya, itu baru pegang Al-Qur'an, itu baru hafal Yasin. Hafal atau enggak? Boleh enggak hafal Yasin? Boleh. Sudah apa belum? Belum. Padahal Yasin itu punya keutamaan, itu pembahasan tauhid di situ loh. Ya. Makanya dikaji di Darussalam ini setiap malam Kamis itu. Malam Kamis ganti bahas Yasinan. Tafsir surat Yasin. Kita sudah bahas sampai sudah khatam ini dua kali ini sekarang. Lagi kali kedua. Sekarang ayat 63 sekitar itu. Nah, ayat ini tadi sekaligus juga jadi pelajaran. Al-Qur'an itu kalau tadabur berarti untuk orang hidup. Sama seperti perintah dalam surat Yasin juga. Nanti lihat Yasin ayat 69-70 ya. Yasin ayat 69-70. Wa ma 'allamnahu syi'ra wa ma yanbaghi lahu in huwa illa dzikru wa qur'anun mubin.
liyundhiru man kana hayyaw wa yahiqqul qawlu 'alal kafirin. Wa yahiqqul qawlu 'alal kafirin. Dan kami tidak mengajarkan syair kepadanya Muhammad. Al-Qur'an itu bukan syair, dan bersyair itu tidaklah layak baginya. Al-Qur'an tidak lain hanyalah pelajaran dan kitab yang memberi penerangan. Lalu supaya dia Muhammad memberi peringatan dari Al-Qur'an itu kepada orang yang hidup, bukan pada orang yang mati. Mati. Dan supaya pastilah ketetapan azab terhadap orang-orang kafir. Ini surat Yasin sudah membantah sendiri. Al-Qur'an itu untuk siapa? Orang hidup, yang hidup hatinya, yang mau mendengar Al-Qur'an. Bukan untuk orang mati. Lihat tadi surat Yasin ayat 70. Makanya hafal surat Yasin itu jangan cuma hafal aja ulang-ulang. Namun kaji juga tafsirnya itu di ngaji. Penting itu kaji tafsir surat Yasin. Masya Allah pelajarannya itu luar biasa, itu pelajaran akidah yang kita dapat di dalam. Nah, lihat Al-Qur'an lagi 30. Wa qala Rasulullah ya Rabbi inna qaumi taqadhu hadzal Qur'ana mahjura. Wahai Tuhanku, sungguhnya kaumku menjadikan Al-Qur'an sebagai suatu yang ditinggalkan. Mereka tidak memperhatikan Al-Qur'an sedikit pun. Coba lihat keterangannya di bawah. Allah menurunkan Al-Qur'an tidak lain adalah untuk orang-orang yang masih hidup, agar mereka mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Jadi, Al-Qur'an diturunkan bukan untuk orang-orang yang sudah mati, karena orang-orang yang sudah mati itu telah terputus segala amalnya. Mereka sudah tidak mampu lagi membaca Al-Qur'an, apalagi mengamalkan isinya. Nah, ditulis alasannya kenapa Al-Qur'an itu tidak untuk orang mati, karena orang-orang yang sudah mati telah terputus amalnya. Garis bawahi. Mereka sudah tidak mampu lagi membaca Al-Qur'an, apalagi mengamalkan isinya. Garis bawahi lagi. Terus, padahal pahala bacaan Al-Qur'an seseorang tidak akan sampai kepada orang yang sudah mati, kecuali bacaan dari anaknya. Karena itu sebenarnya hasil dari usaha orang tuanya yang telah meninggal. Nah, lihat, digaris bawahi lagi. Pahala bacaan Al-Quran seorang tidak akan sampai kepada orang yang sudah mati, kecuali bacaan dari anaknya. Padahal kalau disuruh baca Yasinan, anaknya itu ngurus wedang, masak di belakang. Iya kan? Betul nggak? Tuh, ngurus belakang, baca enggak? Tetangganya yang baca. Tahu niatannya ikhlas apa golek amplop? Oh, paham berarti BCA-an aja yang dicari. Ajar. Iya enggak? Iya. Betul enggak? Kalau enggak dikasih amplop mau enggak baca? Enggak. Nah, berarti wes gampang berarti niatannya. Anak perlu cari amplop enggak kalau anak baca? Anaknya baca tadi, perlu cari amplop enggak? Ngapain waktu orang tua saya sendiri? Betul enggak, Mbah? Oh, dengarkan. Tak kira turun. Betul enggak ini yang dia bilang ini? Betul. Makanya. Enggak maksud jangan kok. Baper itu namanya. Kayak gitu itu kalau ngaji dengan sepuh-sepuh itu dibantah di tempat. Hah, ngeles jojo aku ya. Lihat tadi, ini kritikan luar biasa dari beliau. Coba lihat, anaknya itu baru manfaat. Ya, buktinya kalau di masyarakat kita anak sibuk di mana coba? Nggak ngapur. Padahal kalau anak baca lebih ikhlas itu, ya Allah bacanya serius gitu. Dia baca nangis-nangis, lihat dengar orang tuanya meninggal, ya dia serius lagi. Gak mungkin dia cari-cari yang lain itu. Ikhlas nih supaya nyampe ini bacaan ini. Betul gak? Namun kalau harap dari orang lain, tahu orang lain niatannya ikhlas dari mana coba? Mau tahu orang lain niatannya ikhlas dari mana? Kalau tahu niatannya ikhlas aja, gampangannya coba. Dia bisa baca seperti itu sampai setahun gitu, bisa gak? Enggak kan? Gak mau. Tunggu apanya dulu? BCA-nya dulu, amplopnya dulu, ada enggak? Kalau enggak ada, mau baca? Mau baca enggak, Pak? Enggak. Oh, enggak, coba lihat itu. Enggak mau, mikir.
Wah, apalagi pas bulan ruah itu, wah, orderannya itu banyak sekali ya. Iya toh Mbah, mana ini simbah-simbah ini? Yang paling orderan paling banyak bulan apa? Hah? Bulan apa yang paling banyak? Saban ruah toh? Iya kan? Kenapa bulan ruah paling banyak? Oh, hajatannya orang meninggal untuk kirim-kirim untuk arwah gitu. Pas bulan ruah, makanya disebut ruah. Itu hikmahnya kayak gitu. Jadi kalau mau dapat BCN paling banyak bulan ruah itu. Wah, wow, orderanmu itu sampai enggak bisa nangani itu. Oh, tunggu Pak, nanti jam 12 saja, Pak. Ini masih ada lagi jam 3, masih ada lagi jam 6, masih lagi bar misa. Iya kan? Tak bongkar pokoknya sekarang. Ini kandangku dewe kok. Tak bongkar ini dari dulu tahan-tahan ini. Pas ketemu ya ngomong dia kok bukan saya. Ini saya yang ngomong bukan saya. Cuma bila-bilain aja. Dan juga kalau di sini dilakukan coba orang meninggal, ya kalau sudah nggak bisa lakukan hajatan lagi coba. Wongnya miskin. Apa yang dilakukan setelah itu? Kalau nggak punya biaya, biar tetap terlaksana gimana coba? Punya kambing, yo kambingnya dijual. Punya sapi, yo sapinya dijual. Nggak punya apa-apa, hutang. Untuk jalankan itu tadi, hari ketiga, ketujuh, ke-40, ke-100, terus 1000, pindah pesan, ya terus sampai 3. Baru setelah itu pasang kijing. Pasang kijing kapan? Nyewu. Wis kena meneh pokoknya. Terus Rasulullah SAW bersabda. Rasulullah SAW bersabda, bila manusia meninggal dunia, maka terputuslah pahala dari semua amalnya, kecuali yang berasal dari tiga hal, yaitu sedekah jariah, ilmu yang bermanfaat, atau anak soleh yang berdoa untuknya. Nah, lihat tiga. Sedekah tin jariah tin au ilmin yuntafa'u bi au waladin solihin yad'ulahu. Semua bisa diborong oleh anaknya semuanya. Anak kalau tahu orang tuanya itu meninggal, wah, dia mikirnya sedekah jariah untuk bapak saya itu gimana, ibu saya gimana. Dia mikir untuk itu. Gak mungkin orang lain. Anaknya sendiri berarti. Ilmu yang bermanfaat, oh dulu bapak ibunya ngajarkan ilmu-ilmu yang baik, oh diamalkan terus tuh karena ingat itu ilmu dari bapak ibunya. Sampai pada doa. Doa dia lebih ikhlas daripada doa orang lain. Doa orang lain terbatas tadi, cuma 3, 7, 40, 100. Kalau doa anaknya, terus sepanjang waktu dia doakan orang tuanya terus. Betul enggak? Betul. Yang lainnya terbatas, sudah lewat 1 tahun, sudah lewat itu sampai 1000 nyewu tadi. Gak mungkin ada yang mau berdoa lagi. Yang mau berdoa siapa coba? Yang mau berdoa terus menerus siapa? Anaknya. Betul gak? Terus Allah juga berfirman. Allah juga berfirman, dan sesungguhnya seseorang itu tidak akan mendapat selain dari apa yang telah diusahakannya. Quran surat An-Najm ayat 39. Nah, kita lihat perkataan ulama Syafi'i, Ibnu Katsir Syafi'i tulen. Jenengan bukan Syafi'i tulen, ini Syafi'i tulen ini Ibnu Katsir. Baca perkataan Ibnu Katsir. Ibnu Katsir ketika menafsirkan ayat di atas berkata, sebagaimana dosa seseorang tidak bisa dipikulkan kepada orang lain, maka begitu pula dalam urusan pahala, seseorang tidak bisa mendapat pahala kecuali hasil dari amalannya sendiri. Dan dari ayat di atas pula Imam Syafi'i mengambil kesimpulan bahwa pahala membaca Al-Quran tidak bisa dihadiahkan atau dioperkan kepada orang-orang yang sudah mati, karena itu bukan hasil usaha dan amalan dia. Nah, garis bawahi dulu itu sebelum lewat. Imam Syafi'i simpulkan pahala membaca Al-Quran tidak bisa dihadiahkan atau dioperkan kepada orang yang sudah mati. Garis bawahi tebal-tebal. Sudah itu. Yang bilang siapa? Ibnu Katsir, Syafi'i tulen. Yang bilang enggak nyampe siapa? Imamnya, Imam Syafi'i. Ya, Imam Syafi'i itu tulen itu. Kalau mau bilang Imam Ahmad nyampe. Namun kalau Imam Ahmad, kamu jadi Wahabi dulu. Imam Ahmad Wahabi. Iya kan? Dari Saudi sana kan semuanya. Walaupun Wahabi si Muhammad bin Abdul Wahab datangnya belakangan. Namun kalau orang bilang Imam Ahmad juga Wahabi juga kan? Walaupun Muhammad bin Abdul Wahab itu belakangan datangnya.
Kalau mau bilang nyampe itu cuma Imam Ahmad. Imam Ahmad tuh katakan bacaan Al-Quran nyampe untuk orang mati. Makanya jadi hambali dulu. Ya, jadi hambali ki orang kunutan gitu. Hambali tulen. Ubah. Jangan milih wah di pramuka tadi di sini senang di sana senang. Ora ngopo. Kalau enggak kunut, ya itu tadi. Pilih Imam Ahmad berarti nyampe. Berarti kalau kunutan milih Imam Syafi'i. Tulen ini Imam Syafi'i yang ngomong langsung. Paham ini? Padahal kita ini ngaku Syafi'i, ya aku Syafi'i tulen. Terus amalnya gimana? Wah, Imam Syafi'i beda dengan kamu. Ini enggak bahas ulama Syafi'i ya, ini bahas imamnya ya. Ulama Syafi'i punya beda pendapat. Namun kalau imamnya ini pendapatnya. Ini pendapat Imam Syafi'i tulen ini. Mungkin langsung di Ibnu Katsir, bukan di tafsir Ibnu Katsir ada. Ya, kalau mereka baca ini mulai lompat ini, lompat ah ini jangan dibaca ini nanti kena lagi kita salah nanti ritual kita. Di bukunya ada, kitabnya enggak dihapus. Ada di kitabnya, tidak disembunyikan. Kamu sembunyikan jadi orang Yahudi kalau kamu sembunyikan berarti. Yahudi itu sembunyikan kebenaran. Ada di dalam kitab mereka hukum rajam, mereka bilang enggak ada hukum rajam, ditutupi dengan tangannya itu hukum rajam. Ini ada di tafsir Ibnu Katsir. Penjelasan ini enggak mau dibaca. Itu. Kalau jadi Syafi'i, Syafi'i itu len. Syafi'i itu len itu kunutan, terus apa lagi? Duduknya pokoknya rokat terakhir, tawarruk. Terus apa lagi? Syafi'i itu len itu banyak ini. Sholat maghrib isya, sholat maghrib antara azan dan iqomah itu cuma satu waktu sebagian pendapat Syafi'iyah. Jadi habis azan maghrib langsung iqomah. Itu. Kalau yang asas ini Syafi'iyah itu cuma di Indonesia Timur itu paling banyak. Ya. Kalau Jawa Timur saya kurang ini karena nggak tinggal di Jawa Timur. Kalau saya lihat di Indonesia Timur itu paling Syafi'iyah itu. Terapkannya itu persis sama dengan di kitab-kitab kuno itu. Amaliyahnya keseharian. Jadi saya baru sadar ketika bukain, iya ini amalia saya waktu kecil ini. Buka lagi, oh iya ini ada lagi. Semua ada di kitab-kitab Syafi'iyah. Itu diamalkan di Indonesia Timur sana. Azan iqomah untuk sholat maghrib itu enggak ada. Enggak boleh lama. Langsung azan setelah itu iqomah. Satu waktu saja. Syafi'i itu lain. Amalkan benar itu. Terus oleh karena itu. Oleh karena itu Rasulullah SAW tidak mengajarkan hal tersebut kepada umatnya, tidak menggairahkan mereka untuk melakukannya, dan tidak pernah memberikan petunjuk kepada mereka baik dari nas yang tegas maupun dengan sekadar isyarat. Demikian juga tidak pernah diriwayatkan bahwa para sahabat melakukan hal semacam itu. Kalau perbuatan semacam itu adalah suatu kebaikan, niscaya mereka akan lebih dahulu melakukannya. Nah lihat, kaidahnya gini berarti, Rasul tidak lakukan centang. Para sahabat tidak lakukan centang lagi. Berarti kalau kita lakukan bid'ah, ada peluang nggak? Punya peluang mereka lakukan. Namun kok nggak dilakukan? Kok kita lakukan? Orang mati ada nggak di masa Nabi SAW? Ada kan? Ada. Namun kok nggak lakukan? Padahal punya peluang kan untuk lakukan? Punya peluang nggak? Punya. Beda dengan mengumpulkan Al-Quran. Karena wahyu masih turun, Rasul belum itu lakukan. Para sahabat baru kumpulkan. Ya, baru sekarang kita punya mushaf. Itu beda pembahasannya. Ya, dulu madrasah belum ada, sekarang punya kepentingan, punya madrasah-madrasah. Dulu belum urgen karena masih ada ulama-ulama. Sekarang biar ilmu terjaga, ada madrasah, sekolah-sekolah seperti itu. Wajar-wajar saja. Sedangkan tadi orang meninggal ada, kok enggak dilakukan amaliyah tadi? Kirim pahala pada orang mati. Kok ini dilakukan sekarang? Oh, berarti yang sekarang dilakukan ini bukan amalan yang baik. Itu berarti bid'ah. Terus, karena perbuatan mendekatkan diri kepada Allah sama dengan ibadah, termasuk di dalamnya membaca Al-Qur'an untuk orang mati harus berdasarkan nas-nas agama, bukan berdasarkan analogi-analogi atau pikiran orang. Adapun untuk doa dan sedekah ulama sepakat bahwa keduanya bisa sampai kepada orang yang sudah mati di samping ada nas agama yang mendasari hal itu. Adapun doa dan sedekah, di garis bawah lagi, doa dan sedekah. Ulama sepakat keduanya nyampe pada orang mati. Namun enggak boleh khususkan hari. Ya kan tadi kan dikatakan oleh Ibnu Katsir, doa nyampe enggak? Nyampe. Sedekah
nyampe. Namun gak boleh khususkan hari, gak dihususkan 3 hari, 7 hari, 40, 100, nyewu. Gak dihususkan, kenapa? Karena Rasulullah SAW tidak khususkan. Doanya nyampe gak? Nyampe. Waktunya kapan? Bebas. Sedekahnya nyampe gak? Nyampe. Sedekah untuk orang meninggal kapan? Bebas. Gitu. Terus sekarang? Sekarang membaca Al-Quran untuk orang yang mati sudah menjadi kebiasaan di kalangan orang-orang Islam. Bahkan bacaan Al-Quran menjadi pertanda adanya musibah kematian di suatu tempat. Nah, bacaan Al-Quran itu jadi tanda. Oh, situ ada orang mati itu berarti. Nah, kok beliau ini singgung kayak begini ya? Kayak pengalaman juga beliau ini. Ya. Kalau situ ada bacaan Al-Quran, kok itu keliling-keliling bacaan Al-Quran? Oh, berarti kemarin itu memperingati kalau enggak ada yang baru meninggal dunia. Nah, terus. Jika terdengar bacaan Al-Quran dari siaran radio secara terus-menerus dalam waktu yang cukup lama, hampir bisa dipastikan ada seorang pemimpin meninggal. Dan bila terdengar suara bacaan Al-Quran dari sebuah rumah, maka akan segera dapat kita ketahui bahwa di situ ada kematian dan duka cita. Berarti dianggap Al-Quran itu cuma kalau ada orang mati saja. Kalau nggak ada, berarti nggak ada bacaan Al-Quran. Terus. Suatu ketika, seorang ibu yang salah seorang anaknya sedang sakit, mendengar salah seorang yang berkunjung ke rumahnya membaca Al-Quran. Ibu itu pun berkata keras, anakku belum meninggal, jangan kau baca Al-Quran kepadanya. Anakku belum meninggal, jangan kau baca Al-Quran di situ. Sampai pemahamannya kayak gitu loh. Dikira kalau baca Al-Quran nanti ada yang mau meninggal. Jangan baca Al-Quran tuh nanti anak saya itu meninggal gitu. Allah. Sebagian kayak gitu. Terus pernah ada? Pernah ada seorang wanita mendengar surat Al-Fatihah dibacakan dari sebuah siaran radio. Dia lalu berkata, saya tidak suka mendengarnya karena bacaan itu mengingatkan saya kepada saudaraku yang telah meninggal yang waktu itu juga dibacakan Al-Quran seperti itu. Sebab pada asalnya manusia memang membenci kematian dan hal-hal yang mengingatkan pada kematian. Jadi kok malah benci surat Al-Fatihah dibaca loh Jabalia? Ya. Karena gak mau ingat lagi, aduh nanti saya jadi teringat lagi dulu saudara saya meninggal itu dibacakan Al-Quran juga untuknya. Sampai jadi seperti itu. Terus seseorang. Seseorang yang semasa hidupnya meninggalkan sholat lalu mati, maka sebagaimana mungkin bacaan Al-Quran yang dibacakan sesudah matinya bisa bermanfaat baginya. Bahkan sebaliknya, Al-Quran sendiri mengancam orang semacam itu dengan neraka dan azab yang pedih. Maka kecelakaanlah bagi orang-orang yang sholat, yaitu yang lalai dari sholatnya. Quran surat Al-Maun ayat 4 ya. Sampai 5. Ini keras nggak ini? Coba lihat. Ini orang nggak pernah sholat, terus dikirimkan bacaan Al-Quran. Apa manfaatnya? Ini jawabannya itu. Hujannya sudah nggak bisa dilawan lagi. Apa manfaatnya coba? Wong dia nggak pernah sholat, kamu kirim pahala untuknya lewat bacaan Al-Quran. Apa manfaatnya coba? Kata beliau. Bisa manfaat itu bagi orang mati? Dia nggak pernah sholat. Namun ini semua sekedar teori nanti. Ini jenengan bapak-bapak ini terutama rois-rois ini, bah kaum ini, ya pulang ini mikirkan ini, gimana biar pelan-pelan itu untuk dakwah. Jangan langsung frontal ini, wah ki wargaku ini malas sholat. Terus akhirnya nggak mau dibantu-bantu juga untuk didakwahi. Diurus itu masyarakatnya. Paham ini bapak nih? Oh semuanya di luar ya ini, simba-simba rois itu. Ini pikirkan ini gimana supaya tidak terlalu keras gitu di masyarakat. Pelan-pelan, ini tadi ini bicara aja keras nih karena lagi bahas buku ya. Ini kalau saya di orang awam gak kayak begini saya itu bahas. Pelan-pelan sekali. Ini cuma kali ini aja ini. Ini ke Jakarta juga gak kayak begini lagi jadinya. Cuma kali ini aja. Karena lagi bahas ini, kok dia bahas kayak gini, di luarnya saya gak akan kayak begini. Orang tanya gak akan saya jawab. Saya baru ngisi pengajian di beberapa tempat di Gunung Kidul, sudah tanya kayak begini. Ustadz, saya mau tanya ini, ada tentang ritual di masyarakat saya. Coba dia ngomong di hadapan orang banyak gitu kayak gitu. Ini gimana nih tentang perayaan kematian. Baru saya masuk pada alis itu. Ini pengajian pembukaan. Terus saya jawabnya gimana coba? Mau jawab gimana? Hah? Saya cuma jawab aja, paham ya. Ini baru sekali pertemuan, tunggu pertemuan ke-10 nih, baru saya jawab. Karena baru pembukaan. Karena ada gini,
sebagian itu cari-cari masalah karena tahu Mbah Rois, Mbah Kaum hadir. Dia ngomong pas di depan saya biar yang lain dengar. Namun kan efeknya kan luar biasa kalau saya jawab. Efeknya apa coba? Oh, besok Ustaz gak usah ngisi-ngisi lagi di sini. Padahal ada perkataan yang lebih penting daripada itu saya bahas. Iya kan? Ada yang lebih penting. Jimat-jimat masih ada. Mana yang lebih penting coba? Bahas jimat atau keselamatan kematian tadi? Jimat itu syiriknya luar biasa. Kalau sedekah laut dengan selamatan kematian, mana yang lebih parah coba? Sedekah laut ya sudah. Ngapain saya bahas itu dulu? Ada yang lebih urgent kok. Ada yang lebih penting. Jadi mikir prioritasnya itu gimana. Sama antum pulang ke keluarga, jangan dulu bahas bab ke-45. Ini kan dari awal lagi loh. Ini kan bab terakhir. Maka kalau ada keluarga yang nanya, bilang tunggu pertemuan ke-45 saja bu, ya baru dijawab. Sabar. Paham? Setuju? Ini kan urutan ini. Ini kan ada pelajaran akidah dasar dulu awal. Oh, akidah saja belum paham. Ya kan? Kemarin bahas dulu akidahnya dulu. Baru nanti bahas syiriknya, ya kan? Baru sifat-sifat munafik. Baru kufur, ya kan? Nah, baru masuk ini. Yang awal-awal belum langsung pulang ini. Dolala pinar ini. Sesat kamu itu, Pak, Bu. Pokoknya besok kalau saya mati gak usah ngurus-ngurus itu selamatan kematian untuk saya. Sampai kayak gitu anaknya itu pulang. Tunggu dulu. Paham ini mas-mas? Ya, ya. Kamu bilang kayak gitu, besok-besok gak nikah-nikah juga loh itu. Efeknya ada. Kamu ini baru ngaji, sudah jadi kayak begini gitu. Suruh nikah orang tua, wah gak usah nikah aja dia itu. Sesat dia nanti. Paham ini mas-mas? Mana tadi sampai mana? Nah, baca lagi sisanya. Ayat di atas mengancam orang-orang yang suka mengakhirkan dan menunda-nunda sholatnya. Bagaimana bila dia malah meninggalkannya sama sekali? Nah, sudah meninggalkan sholat tentu lebih parah daripada nunda-nunda. Tadi Al-Ma'un ayat 45 itu untuk orang yang nunda-nunda sholat. Undur waktu sholat sampai keluar waktu. Gimana lagi kalau nggak sholat? Wong itu diancam dengan fawailun. Wailun itu adalah lembah di neraka. Wailun, fawailun, wailun itu apa? Lembah di neraka. Terus Adapun hadis, bacakanlah kepada orang-orang mati di antara kalian surat Yasin. Iqra'u ala mautakum Yasin atau Iqra'u Yasin ala mautakum. Bacakanlah surat Yasin pada orang yang mau mati di antara kalian. Lihat penjelasannya di bawah. Menurut Ibnu Qotan, setelah melalui penelitian yang sesama, hadis tersebut ternyata mudattarib, mauquf dan majul. Sementara Ad-Daraqutni berkata, ini adalah hadis yang sanadnya mudattarib, isinya tidak dikenal oleh para ahli hadis sehingga tidak sahih. Berarti intinya hadisnya beri catatan dhaif. Alasannya mudattarib berguncang. Bisa jadi sanadnya itu tidak jelas atau isinya itu tidak jelas atau bertentangan dengan hadis yang lainnya. Berarti diamalkan enggak surat Yasin ketika ada yang meninggal dunia? Tidak. Yang ada apa? Lakinu mautakum la ilaha illallah. Talkinkanlah orang yang mau meninggal di antara kalian dengan kalimat la ilaha illallah. Ini mau meninggal nih, bisikkan dia la ilaha illallah. Sudah, kalau dia sudah ucapkan, sudah jangan ngajak ngobrol lagi. Namun kalau simba atau yang mau meninggal ini malah ngomong lagi, itu sapi saya sudah dikasih pakan apa belum? Wow, jenengan talqinkan lagi la ilaha illallah sampai jadi kalimat yang terakhir. Karena mangkana akhiru kalami la ilallah dakhalal jannah. Siapa yang akhir perkataannya adalah kalimat la ilallah maka dia akan masuk surga. Terus tidak ada keterangan? Tidak ada keterangan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, begitu juga dari para sahabat beliau bahwa mereka membacakan kepada orang-orang yang sudah mati baik surat Yasin, Al-Fatihah ataupun surat-surat dari Al-Quran lainnya yang dianjurkan oleh Rasulullah SAW kepada para sahabat beliau bila telah selesai menguburkan mayat adalah sebagaimana dikatakan oleh beliau, mohonkanlah ampun untuk saudaramu dan mintakanlah dia keteguhan dalam menjawab karena sekarang ini dia sedang ditanya. Salah seorang da'i berkata mengingatkan, celaka kamu, wahai orang yang telah mengaku muslim. Kamu tinggalkan Al-Quran semasa hidupmu. Kamu tidak mau mengamalkan isi yang terkandung di dalamnya. Tetapi ketika ajalmu telah dekat,
orang-orang membacakan kepadamu surat Yasin agar kamu meninggal dengan mudah. Sebenarnya Al-Quran itu diturunkan untuk pedoman hidupmu atau untuk mempermudah kamu mati. Nah, di garis bawahi lagi yang terakhir. Al-Quran itu diturunkan untuk pedoman hidupmu atau apa? Untuk mempermudah kamu mati. Itu kan jadi tanda tanya. Kalau Al-Quran pedoman hidupmu berarti dibaca terus, diamalkan. Kalau untuk mempermudah mati, berarti nanti kalau mau meninggal dunia saja baru baca Yasin atau surat lainnya. Terus Rasulullah SAW tidak mengajarkan kepada para sahabatnya agar mereka membaca Al-Fatihah ketika memasuki kuburan. Tetapi yang beliau ajarkan adalah agar mereka membaca, semoga keselamatan tercurah untuk kalian, wahai para penghuni kubur, dari kalangan orang-orang beriman dan orang-orang Islam. Kami insya Allah juga akan menyusul kalian. Aku memohon kepada Allah agar memberi keselamatan kepada kami dan kepada kalian. Doa di atas terdapat dalam hadis yang diriwayatkan oleh Muslim dan lainnya. Nah, kalau masuk kubur, bukan bacakan surat Yasin, namun bacakan doa ini. Assalamualaikum ala diyar minal mu'minin wal muslimin, wa inna insyaallah bikum lalahikun, as'alullahu lana walakumul al-afiyah. Jadi apa yang diamalkan ketika kita ziarah kubur? Baca doa ini, doakan orang yang meninggal dunia. Adapun bacakan surat Yasin pas di kuburan, tidak ada dalilnya. Apalagi tadi mengingat perkataan Imam Syafi'i, bacaannya tadi tidak sampai pada orang mati. Terus di bawahnya. Hadis di atas mengajarkan agar kita mendoakan orang-orang mati, bukan malah kita berdoa dan meminta pertolongan kepada mereka. Allah menurunkan Al-Quran agar dibacakan kepada orang-orang yang masih hidup agar mau mengamalkannya. Allah berfirman, agar dia, Muhammad, memberi peringatan kepada orang-orang yang masih hidup hatinya, dan supaya menyampaikan ketetapan azab kepada orang-orang kafir. Quran Surat Yasin ayat 70. Nah, tadi yang disebutkan, liyundhiru man kana hayya wa yahiqqal qawlu 'alal kafirin. Al-Quran itu untuk peringatan bagi orang hidup, pedoman untuk orang hidup. Ya, bukan untuk orang mati. Terus di bawahnya lagi. Adapun orang-orang yang sudah meninggal, maka mereka sudah tidak lagi bisa mendengar bacaan Al-Quran dan tak mungkin mengamalkan isinya. Oleh karena itu, untuk apa dibacakan kepada mereka? Wahai Allah, berilah kami kekuatan untuk mengamalkan Al-Quran sesuai dengan petunjuk Rasulullah SAW. Baik, intaha, selesai sesi keberapa? 7. Sebenarnya nanti setelah rekreasi ada sesi sore lagi, namun sore saya hapus biar istirahat, besok baru dipadatkan lagi. Ini cuma sisa berapa bab aja ini. Ya, cuma sisa berapa bab aja, insya Allah Senin rampung. 46 sampai 53, 5 plus 3, 8, nah itu cuma sampai siang aja selesai. Pertanyaan besok pagi baru dijawab, sekarang untuk refreshing, biar gak tegang terus. Tadi kok ini Ustadz nih bantah-bantah kami semuanya. Nah, biar refreshing dulu. Disogok itu setelah kajian itu namanya. Enggak ya. Disogok sate, disogok air laut. Baik, nanti kegiatannya kita ke Desa Botodayaan, di Balai Desa ngaji. Ya, terus setelah itu ke Pantai Wediombo, dekat dari Balai Desa Botodayaan tadi. Nanti persiapan jam 7:30 semua sudah kumpul di bawah ya. Ya, habis ini mudah-mudahan sarapan sudah siap. Insya Allah cukup waktunya. Iya, mandi masih bisa. Mandi dulu, mau makan habis itu sudah siap. Mandi cakep-cakep, ganteng-ganteng, ya itu baru jalan. Baik, kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 7:30 semua kumpul di bawah ya. Sore nggak ada sesi lagi.